What's up teman-teman, balik lagi di channel Arif King. Gue mau cerita, kemarin gue sempet ngalami kendala ya, karena tenaga motor gue tuh sempet ngempos, nggak tahu kenapa ya kan. Tapi setelah gue cek, ternyata itu tabung Yaisnya bocor, tabung Yais yang dibawa tank itu. Nah kali ini gue pengen sharing bagaimana cara ngeceknya dan memperbaikinya. Cara ngetesnya, tabungnya kalian kasih air. Tuh, kalian kasih air kan. Ini buat mastiin aja sebenarnya sih. Si air terus dipencet nih. Nih biasa dari sini keluar air nih. Tuh, lihat ya. Tuh. Tuh. Artinya tabung Yais kalian ada yang bocor. Di tempat yang pecah tadi mungkin bisa kalian kasih ini nih. Super glue. Cukup. Lihat. Tapi sebelumnya kalian cuci dulu ya. Soalnya kalau ada minyaknya dia nggak bisa menempel dengan sempurna. Lagi mendung, men. Gerimis. Persiapan hujan. Mungkin bisa dikasih beberapa lapis biar jos kandos nih, tunggu kering dulu. Kalau udah setengah kering bisa ditambahin lagi, men. Tuh, dibiarin ngalir aja tuh. Biar tambah tebel. Karena kalau beli sebenarnya sih murah, cuma selagi bisa diakalin dengan yang lebih murah. Ngapain harus ganti ya kan, karena kan kalau yang bawaan tuh biasanya lebih jos gandos, lebih tebal. Ini kalau yang ini udah sebelah sini mungkin bisa dikasih lagi nih biar kuat. Tuh dia biar ngalir aja gitu. Luar biasa. Nah kalau udah kering bisa kalian pasang lagi. Tuh fungsinya Yais kan biar nambahin dia di tenaga atas, jadinya nggak ngempos. Kalau jadi kalau Yais kalian bocor, jadi tenaga atasnya ngempos, men. Gitu.